rasa ini tiba-tiba ada. Hai, saya Nico Farham. Please banget subscribe, like, komen video ini biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI. Oke. Putri, Putri. Lu pikir lu bisa segampang itu menghindar dari gua? Gua terpaksa ngelakuin ini semua karena Pangeran. Gua harus membalas dendam gua sama Pangeran. Dan ini gak ada sangkut pautnya sama Rizky. Tumben nih, Raisa gak rewel. Biasanya sebentar-sebentar nangis, sebentar-sebentar nangis. Tapi sudah sampai sekarang belum bangun juga ya. Raisa sayang, nih Bibi bawain susu. Tadi saya taruh di sini. Apa di sini ya? Kok gak ada? Non Citra kali ya? Non Citra udah pulang kali ya? Saya coba cek deh kamar mandi kali. Aduh, kemana ini? Aduh, Raisa gak ada. Aduh, Raisa kemana ya? Gawat nih, ntar saya bisa diomelin sama Non nih. Loh, pintunya kok gak dikunci sama Sarah? Duh, saya mesti cari kemana ini? Ini kayak gini ya? Bibi kenapa? Barusan saya mau anterin susu buat Raisa, Raisanya gak ada di kamar, Bu. Raisa gak ada di kamar? Bibi serius? Raisa! Raisa! Aduh, Bibi gimana sih kok bisa ini terjadi gitu loh? Iya, Bu. Tadi saya taruh Raisa di boxnya. Pas saya balik lagi, saya mau nganterin susu, Non Raisanya udah gak ada. Tapi, Bi, Raisa itu kan belum lancar jalannya. Gak mungkin juga dia turun dari box, terus dia keluar gitu aja. Iya, Bu. Saya juga panik. Saya pikir Non Citra udah pulang. Pas saya ngecek ke kamar mandi, gak tahu gak ada siapa-siapa. Citra belum pulang ke rumah? Kayaknya belum, Bu. Kita harus cari Raisa sekarang, Bi. Ah, gimana lagi itu nanti kalau Citra tahu gimana? Yaudah, ayo kita cari, Bi. Iya, Bu. Gue harus kabur dari sini sekarang. Gua harus buru-buru selesain ini.
Semoga aja orang itu gak bisa nemuin gue di sini.